Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan umur yang panjang mulai rezeki, amin. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal masang lampu utama, yaitu nih, lampu RTD 6 sisi LED ya, di motor Honda Beat andalan aing ya. Nah, karena motor Honda Beat ini keluaran tahun 2014 dan lampunya itu masih lampu yang oranye ya, belum LED, dan lagi pun ini masih yang shutter kasar, belum ESP, jadi lampunya itu belum lampu arus DC ya, masih arus AC. Jadi bagi teman-teman yang mau lihat cara pemasangannya, ikuti terus video ini sampai habis dan gak usah banyak bacot, langsung aja kita eksekusi. Sekoida. Oke guys, sekarang kita udah di dalam, ya dalam apa namanya ini, dalam cover depannya ya kan. Nah ini lampunya, ini dia lampunya 6 sisi ya, 3, tipenya 3. Dan ini kurang tahu saya namanya apa. Dan untuk keamanan guys, saya rekomendasikan sih untuk dilakban ya. Ini saya sudah lakban karena untuk mencegah terjadinya konsleting saat mencuci ya, karena ini sangat rentan. Dan lagi ini kipasnya jangan sampai nyangkut ya guys, nyangkut ataupun rusak, karena kalau kipasnya rusak pendinginan lampu ini jadi nggak ada, sehingga bohlamnya itu kemungkinan terparahnya itu bisa putus guys. Nah di spesialnya lagi untuk Honda Beat, kabel bawaannya ini kan ada 3 nih, hijau, biru, putih. Nah kabel bawaan Honda Beat ini juga berwarna yang sama guys, hijau, biru, kuning juga, hijau, biru, putih juga ya. Jadi kita nggak perlu merombak kabel atau apalah namanya, kita hanya PNP, plug and play, jadi tinggal pasang. Nah ini cukup gampang kali ya, tinggal pasang, menyesuaikan warnanya aja, langsung udah jadi guys. Jadi cuman simple dan gampang ya kan, pastinya mungkin kalian yang udah paham pasti ya bilangnya gampang lah ini. Iya sih, cukup gampang. Oke guys, jadi kita pasang kembali, kita akan mencoba seberapa terang si lampunya. Oke, lanjut dah. Oke guys, sekarang kita udah siap pasangnya di lampunya ini ya. Ini lampunya. Tuh. Nah, tuh dia. Udah siap.
Kalau masalah mikanya pecah guys, jangan diajak ya guys. Soalnya ini habis kemarin ngikuti mobil, batu yang mental jadi tabrak. Dan ini lagi ada air untuk bernaikkan lagi nih guys. Kemarin soalnya habis nyuci ya. Nah, ini dia penampakannya. Nih. Dan kita coba tes. Oke guys, jadi malam ini aku bakal coba lampunya itu ya, sesuai dengan iklan enggak ya kan, yang katanya terang, lebar, dan ya gitulah, pokoknya bagus lah pokoknya. Kita coba, karena ini lampunya saya menggunakan masih arus AC, jadinya harus hidup mesin dulu ya guys. Kita hidupkan dulu mesinnya. Ini tampilan speedometer saya loh. Oke, kita hidupkan. Nah, kasih lagi nih guys, ini untuk jarak dekat dan ini untuk jarak jauh. Ini dekat, jauh, dekat, jauh. Ya bisa dibilang ini cukup terang ya guys. Pokoknya ini lampunya rekomendasi banget buat kalian yang mau muda lampu oranye mau ke lampu putih, lampu ini rekomendasi banget. Oke, oke, mungkin bagi teman-teman yang suka dengan channel ini silakan subscribe sekarang, dan juga bila suka dengan video ini boleh like, jika tidak dislike saja, dan apabila berguna silakan dipraktekan dan share video ini ke teman-teman sekalian. Oke, terima kasih.